Halo guys, sebelum kita mulai dengan video, gue mau kasih tau kalian nih kamera gue tuh gue pakai HP karena gue belum punya webcam, jadi mungkin gue juga gak akan beli webcam soalnya gue juga jarang banget pasti jarang banget pakai. Dan ini gue colok ke keyboard karena gue gak ada tripod juga, tripod untuk HP maksudnya. Jadi ya gue ngelakuin ya pakai seadanya lah, diakal-akalin lah ya. Dan ya semoga kalian enjoy dengan videonya dan bye bye. Halo semua dan kembali ke channel gue, dan hari ini sebelum kita mulai videonya gue mau ngucapin ke kalian selamat tahun baru kepada kalian. Dan hari ini gue mau menjawab question-question kalian gini yang di video gue kemarin. Kalau belum nonton, nonton ya, tolong nonton gitu, gue butuh views gitu. Dan ya by the way, yang di video gue itu yang di 6000 subscriber special gitu, yang gue nunjukin muka gue pertama kali di channel gue, itu ya gue waktu itu gue iseng-iseng, jadi kayak gue suruh teman gue yang bacain intro apa yang introinnya, terus gue yang itu gue datang pakai handuk ya. Jadi banyak yang bertanya itu ya, banyak yang nanya muka gue tuh sebenarnya yang mana sebenarnya ya, ini muka gue ya, bukan teman gue yang satu lagi. Dan ya hari ini gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya kali ini. Oke, jadi di sini ada dari Teguh Man, dia jawab umur bapak, lahir tahun berapa, video pertama abang buat tahun berapa. Buset, dah banyak banget guys pertanyaannya. Ini gue lihat ini pertanyaan bukan satu doang ya, ini sampai 5 biji, 4 biji. Oke, jadi gue jawab dulu ya. Oke, jadi umur gue itu udah 21 tahun ini. Jadi tahun depan, besok, bukan besok, hari ini itu berarti gue udah, maksudnya tahun inilah, intinya tahun ini gue ada 22. Jadi ya begitulah, gue udah tua guys. Lahir tahun berapa? 98 guys. Waktu lagi keributan, dan waktu itu udah selesai sih. Jadi 10 November. Jadi itu waktu hari pahlawan gitu. Video pertama abang buat pada tahun berapa? Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Waktu itu gue cuma iseng-iseng record doang sih. Jadi ya gue agar ada lupa kapan. Tapi sekitar 2013. Terus oke, gue cari-cari lagi di sini. Oke, ini ada dari hashtag pip 0713. Oke, bang, kapan main build battle sama Bang Johars? Sama kapan lanjutin series build battle lagi? Please lanjutin lagi ya, bang. Nah, situ. Oke, jadi si gua build battle sama Johars mungkin nggak tahu kapan. Tergantung dianya bisanya kapan. Ntar bisa gua atur santuy gitu ya. Belum gua tanyain soalnya. Terus kapan lanjutin build battlenya lagi? Ya mungkin nanti sama Johars ya sekaligus, soalnya gua nggak tahu sih guys, soalnya gara-gara ya waktu itu lah, kalau kalian udah tahu tuh video gua di build battle tuh terakhir gue pernah cerita sih. Jadi kayak pokoknya intinya gimana ya, kayak gue ngebuild bagus-bagus, yang menang tuh yang cuma tar lava, air, berantakan, obsidian, cobblestone gitu-gitulah, ada yang gambar itulah ya, ya ade itulah. Ya lu pada tahu gue ngomong apa. Jadi ya gue berhenti karena ya gue capek juga sih, kayak gue nge-record sampai berapa round tuh yang menang tuh kadang seringnya begitu, jadi ya males gitu mainnya. Oke, jadi next question gitu. Oke, ada yang nanya dari Dodogar underscore gaming, di mana rumah? Rumah saya tuh ada di pinggir jalan guys. Kalau di tengah jalan lu bingung guys. Oke, di sini punya pacar atau enggak? Gua tidak punya pacar. Gua mau fokus dulu belajar, gua cari duit dulu, baru gua mau punya pacar. Terserah lah. Pokoknya intinya gue mau punya duit dulu, bisa ya bisa ini dulu lah, bisa hidupin gue sendiri dulu baru gue ngurusin orang lain gitu. Kenapa nggak main game lain ya? Karena game gue jujurnya gue cuma ada 2, Apex sama Minecraft. Kalau kalian mau gue main Apex, kalian ini ya record Apex maksudnya, kalian komentar aja gitu di video ini nih kalau mau. Terus kenapa nggak coba main Roblox? Oke, jadi gue sama Roblox itu gue tuh bener-bener anti sama Roblox ya guys. Jadi gue nggak suka banget sama Roblox, sumpah. Gak tau, aneh aja gue nggak suka gitu. Oke, jadi ada yang nanya lagi. Ya bla 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 nih semua pertanyaan hampir sama, umur, tinggal di mana, umur ya gitu gitulah. Terus oke, ini ada yang bagus nih pertanyaannya dari Wawan Nace, nggak tahu lah baca ya gimana.
Bang, saya mau tanya siapa motivasi di dalam hidup lu dan motivasi untuk build. Oke, pertama untuk motivasi di hidup gua tuh jujurnya bapak gua. Soalnya bokap gua tuh dia bagian creative director, dia pokoknya bagian seni-seni gitu. Terus kakak saya dua-duanya, jadi saya tiga bersaudara. Saya paling kecil ya, jadi gua paling bocah gitu. Ya, jadi kita tuh semua tuh di ya lingkupan seni gitu. Jadi kakak saya yang pertama tuh dia bagian konsep artis, yang kedua animator, dan gua tuh fotografer. Dan mungkin nanti gua jadi videografer juga, gua enggak tahu. Dan bokap gua tuh ini ya, jadi kayak bisa semuanya sih, bisa ngelukis, desain grafis, videografer, fotografer lah, apalah semua bisa pokoknya. Jadi ya keturunan gitu lah istilahnya ya. Oke, dan yang kedua dia tanya motivasi untuk build siapa. Motivasi yang utama sebenarnya apa yang penting dari kalian tuh, motivasi itu pertama dari diri sendiri. Kalau kalian suka sama sesuatu, lu pasti ngelakuinnya dengan full. Jadi maksudnya dengan full apa namanya, ya istilah lu ngelakuin sebisa mungkin lah, kayak coba-coba gitu. Gua nggak tahu ngomongnya gimana karena gua jelek banget Indonesianya. Dan ya, terus yang kedua mungkin dari ada beberapa builder dari luar, kayak si Dr. Bond contohnya. Terus ada juga dari si Grian, kadang gue lihat-lihat dikit si Grian, cuman karena gue suka ini ya doang, si interiornya doang ya. Dan yang lain-lain banyak banget sih guys. Jadi mungkin motivasinya juga banyak, paling gampang tuh untuk bermotivasi untuk nge-build lebih banyak, lebih biar lebih improve tuh kalian butuh temen yang sama-sama suka nge-build. Kayak contoh nih, gue ada komunitas, jadi komunitas build, jadi namanya Unibuild. Nah tuh di situ banyak banget builder-builder Indonesia yang talentanya luar biasa. Ntar gue buat showcase lagi, kayak di video gue yang sebelumnya tuh ada satu buatan teman gue, Modern House. Nah di situ ini ya, jadi kalau kalian di satu komunitas, kalian bisa kayak temen lu improve nih, temen lu improve terus lu kayak ketinggalan. Nah ntar lu kayak rasa lu mau ngejar lagi gitu, kayak ngejar terus diajarin juga. Jadi ya cepet gitu, kayak progresnya nggak bertele-tele kalau kalian sendiri ya, kayak ya susah gitu lah ngeliatinnya. Apalagi cuma ngeliat dari gambar Google doang tuh susah banget. Terus apa nih? Ada yang dari Davina Putri 1701, kok banyak banget yang pakai angka gitu. Makanan favorit, terus warna kesukaan. Oke. Warna makanan favorit gua itu adalah daging sapi. Asalnya jujurnya kayak banyak sih, kayak yang penting kuah-kuah juga gua suka banget, kuah-kuah atau enggak kayak steak atau udang bakar gua juga suka kali ya. Gua enggak tahu. Pokoknya sekitar daging-daging gitu. Atau enggak yang kuah-kuah kayak ramen, indomie ya gitu-gitu lah. Gua suka tuh yang kayak gitu. Terus warna kesukaan apa? Kesukaan gua tuh warnanya hitam. Karena hitam itu enggak tahu sih, kayak enak aja kayak gue pakai itu, kayak pertama tuh nggak gampang kotor, kedua ya lebih enak aja gitu dilihat, kayak nggak terlalu mencolok gitu. Gue kurang suka soalnya kayak warna hijaunya keterangan atau kayak biru terang. Mungkin kalau merah gue suka nih kayak yang gue pakai ini. Oke, terus kita next aja ya. Ini sudah 9 menit lebih tepatnya. Jadi gue harus cepat lagi nih pertanyaannya. Oke, dari Raihan Fazid Avandi. Nah ini dia nanya agama gue apa. Menurut gue agama tuh jangan ditanyain ya guys, karena itu kurang sopan jujur aja. Jadi lain kali kalau kalian belajar etika gitu atau apa, itu agama itu buat daerah, sebenarnya jujurnya daerah private sih. Cuman kalau gue jujurnya gue bodo amat sih. Jadi kayak maksudnya bukan bodo amat, kayak gue open aja. Gue tuh agamanya Kristen. Terus tinggal di mana ya, yang gue bilang tadi pinggir jalan. Terus apa makan favorit apa yang tadi gue bilang ya, steak gitu-gitu. Kuliah atau masih kuliah atau apa nih, kuliah atau lulus? Masih kuliah. Ini gue lagi kuliah ya, udah semester 4 kali ini. Jadi ya masih berjuang gitu ya. Oke, terus next pertanyaannya dari Patar Gaming. Umur berapa ya, tadi gue bilang 21. Tinggal di mana, di pinggir jalan. Makan favorit apa ya, sama yang tadi. Kuliah ambil apa ya, kuliah atau masih SMA, jurusan apa? Oke, jadi maksudnya kuliah jurusan apa ya. Jadi
kuliah gue tuh jurusannya DKV seperti gue bilang ya. Nanti gue penjurusan ke fotografer sama videografer. Jadi ya begitulah ya. Terus YouTuber favorit siapa gitu? YouTuber favorit gue siapa ya? Kalau kalian pernah denger H2 Delirious, Venus Gaming, PewDiePie ya gitu-gitulah ya. Tiga itu gue suka. Sana masih banyak sih, cuman ya tiga itu contohnya ya. Bang, dari ala Amanda. Oke, jadi dia nanya, "Bang, siapa member terbaik di Suns SMP menurut Anda?" Menurut saya tuh member yang paling bagus itu, yang paling terbaik adalah Beacon Cream. Tanpa Beacon Cream, Suns SMP gak ada guys, jadi dia yang terbaik. Oke, next kita ada dari Julius Marcus Panglila. Oke. Dia pertanyaan banyak banget, sumpah. Mungkin gua ambil question lu aja, sebagian aja ya. Dari mana tau Minecraft? Dari kakak gua yang kedua, waktu itu dia lagi main. Terus gua lihat-lihat asik juga, terus gua mulai main-main-main gitu. Terus sejak kapan main? Itu 2010, waktu Minecraft masih beta 1.1. Jadi gua udah 10 tahun ini gua main. Sekitar 10 tahun, hampir 10 tahun. Terus kenal Evan Gaming sejak kapan? Sejak 2 tahun yang lalu kalau gak salah ya, gua lupa. Pokoknya begitulah. Kenapa pengen jadi YouTuber? Oke. Karena ini ya, karena alasan gua jadi YouTuber bukan karena gua mau cari uang atau bukan mau terkenal juga, jujur aja. Gua sebenarnya objektif pertama gua nge-YouTube itu untuk latihan bicara, cara presentasi dan yang lain-lain. Jadi itu soalnya mungkin kegunaan itu guna banget soalnya di nanti ke depan-depan walaupun gua nggak YouTube lagi. Dan ya, nama asli gua sama nama lengkap gua tuh Alvin Reno ya. Jadi kalau kalian pernah dengar tuh Oppo Reno tuh punya gua itu. Nggak bercanda. Oke, ini bla bla bla, kenapa pengen masuk server Suns atau FIFA? Suns gue diajakin Gema, jadi kayak helper gitu, jujur aja. Jadi makanya alasan gue gak pisah sama Gema itu pertama-tama gue tuh diajakin sama Gema dan dia bilang ke Beacon Cream kalau gue jadi helpernya. Jadi kayak ya gue bantuin si Gema lah, kayak nge-build kayak atau nge-grinding atau apa gitu. Dia juga ngebantu gue sih. Jadi ya kalau banyak di video-video gue yang sebelumnya bilang si Gema tuh apa namanya ngegunain gua doang atau apa gitu-gitu, nah enggak guys, di off camera dia juga sering on, sering nge-grinding lah gitu-gitu, cari-cari barang gitu untuk gua bisa nanti waktu record langsung nge-build gitu. Soalnya Gemat juga tahu gua tuh nggak suka kayak ngambil-ngambilin barang gitu, kayak koleksi-koleksi barang kayak motong-motong kayu lah, itu gua nggak suka soalnya. Jadi ya Gema yang ngurus bagian itu lah, jadi gua yang bagian nge-buildnya. Terus sejak kapan kenal Johars? Baru-baru aja sih guys. Jadi teman gua sekelas di kuliah nih, dia ternyata temennya Johars. Nah terus tiba-tiba tahun depan ya si Johars dia masuk kuliah gua guys. Jadi dia sekarang jadi junior gua, tapi umur kita nggak beda jauh sih, jadi cuma setahun atau sama ya umurnya, gua lupa. Ya pokoknya dari situ gua kenal ya. Dan ya gue coba cari-cari lagi apa ya, ada yang pertanyaan yang bagus lagi ya. Oke, ini yang terakhir guys, terakhir ini dari Nasrul Inman. Dia nanya kalau kenal Marvel Gema dari mana gitu, kayak Marvel Gema Nevin ya, member FIFA itu gitu. Gue kenal tuh dari si Luis pertama kali ya. Luis kalau kalian ingat si Country, nah dia yang kenalin gue ke mereka ya, ke Pak Retro, ke Nevin, Gema, Marvel gitu-gitu pokoknya. Nah jadi gue terakhir tuh pernah nge-build di server nih. Nah di situ si Luis, si Ikan Tri, itu dia staff di situ. Di situ gue kenal dari dia dari situ kan. Nah waktu itu dia ngajakin gue record, cuman gue kira tuh cuman ya record iseng-iseng doang lah atau apa. Ya jadi gue rada tolak sih, jujur aja itu pertama kali gue tolak karena ya mal angker aja gitu, kayak record asal-asal gitu. Dan ternyata berapa tahun kemudian temen gue satu lagi builder, si Rusty Google namanya, dia record sama dia. Terus gue notice, wah ternyata si Ikan Teri ini YouTuber kayak. Nah abis itu gue ya baru nanya-nanya dia lagi dong, kayak nanya, "Weh lu kenal sih nih si Rusty Google gitu-gitu?" Nah jadi ya begitu, dari situ kita ngobrol-ngobrol, kita mulai record. Yang pertama kali gue muncul tuh video showcase build gue.
Jadi kalau kalian mau gue nge-showcase build gue yang dulu-dulu ya pernah direcord sama Luis, cuman gue mau recreate lagi pakai versi gue lah ya, kayak maksudnya gue nge-showcase gue sendiri. Nah ya itu nanti mungkin ke depan gue buat lagi videonya. Ya pokoknya dari situ gue dikenalin, terus gue jadi builder di FIFA, terus sampai ujung-ujungnya sekarang guys, gue di sini. Dan ya itu aja pertanyaannya untuk hari ini. Gue tanya-tanya, maaf banget ya guys, ini pertanyaannya banyak banget, tapi pertanyaannya tuh diulang-ulang gitu ya. Jadi kayak ya umur berapa, namanya siapa, tinggal di mana, kuliah di mana, pokoknya pertanyaannya sama semua. Jadi ya gue selesain aja di sini. Dan ya terima kasih untuk nonton semua, dan ya bye-bye.